Assalamualaikum. Hei, bunda, mobil baru loh. Kita coba selfie yuk. Ya yuk. Kok bisa keluar, Bu? Bagus banget. Iya dong, ini kan kabel terbaru. Emang kamu juga, kan kamu baru masa muda, ya gak bisa kayak gini. Makanya lihat, ada cara. Ma, assalamualaikum. Ma. Papa. Oh, apa sih? Ma. Apa? Kau. Iya, nggak tadi kan nggak punya. Lah terus ngapain? Lah papa punya uang dari mana? Aku gak tahu, aku mau nyampe. Tetapi gak ada uang kok. Ma, apa? Ma, papa berangkat dulu ya. Ma. Apa sih? Ma. Iya, tenang aja. Ma. Apa? Ma. Apa? Selamat selamat Pak Doni. Tak tak tak. Teman kita dulu. Iya. Ya. Silakan. Paham lah ya. Gimana kamu? Baik. Masih setengah buruk. Saya tidak main-main teman. Saya sepertinya. Gimana? Di desa ini kan sangat luas sekali pasir. Itu rencananya saya mau menambang itu membuka sebuah pertambangan. Kalau dipadu, apa belum saya? Oh, tapi kok kayaknya sulit ya? Dibaca dulu aja, Pak. Apaan ini, Pak? Ini hanya uang untuk begitu ya? Tapi kok jumlahnya, ya bukannya saya ini mau persulit atau gimana, tapi kalau segini gimana ini? Nanti belakangan 2M. Loh, ya jangan main-main loh, Mas. Anda percaya sama saya, Pak. Ini hanya uang kan 500 juta. Begitu, tapi kok ya, kok yang lumayan juga. Lah. Lo memang gak ada uang, kenapa harus ke teman? Mau. Kalau itu aja kan itu. Pasti kita sangat berhasil pasti kalau. Mal kayak gitu sih, kita, apa itu urusannya sudah pasti lancar. Begitu Pak ya? Iya, saya pastikan. Saya ini rumahnya disegani di sini.
selamat siang. Ya, kami membawa surat penangkapan atas nama Bapak Kartono. Saya enggak cerita jeneng ini lho, jeneng macam-macam. Korupsi bukan jalan pintas untuk meraih kekayaan, kesuksesan, dan kejayaan. Ingatlah, korupsi membunuhmu dan membunuh bangsamu.